3 jembatan di Lumajang putus akibat diterjang lahar dingin Semeru pada hari ini. Salah satunya berada di Pronojiwo serta 2 lainnya di Candipuro. Putusnya 3 jembatan itu masuk dalam pendataan BPBD Jatim per pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini. Ada 3 jembatan yang terputus akibat aliran banjir lahar dingin Semeru. Selain jembatan di Kali Batas Malang Lumajang, jembatan Kali Mujur dan jembatan Gantung Kali Regoyo, Sumberwulu, Candipuro juga terputus. Jembatan perbatasan Malang Lumajang ini putus setelah disapu oleh banjir bandang. Hal ini menyebabkan lumpuhnya akses ke dari Lumajang ke Malang dan sebaliknya. Hujan deras yang tak kunjung berhenti dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sungai meluap. Adapun momen saat lahar dingin menghantam jembatan Gantung Kali Regoyo, Sumberwulu, Candipuro, sempat direkam oleh warga dalam bentuk video. Terlihat di video berdurasi 30 detik itu jembatan Gantung Kali Regoyo bergoyang dihantam aliran banjir yang sangat